العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى ونفعه في علمه في دارين أمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين. Huwa ay Allahu dia Allah allazi yang khalaqakum yang telah menciptakan kamu min nafsi wahidah dari satu jiwa ay Adam maksudnya Adam. Jadi pertama orang yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Waja'ala dan Allah jadikan khalaqa Allah ciptakan minha daripadanya. Ini ulama berbeda pendapat minha daripadanya. Macam-macam nih ulama berbeda menafsirkannya. Bisa kita artikan daripadanya daripada Nabi Adam. Bisa juga minha nafsi wahidah dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam maksudnya. Ada yang mengatakan bukan daripada Nabi Adam. Penafsiran yang umum yaitu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Penafsiran yang lain enggak begitu. Nah, kita ikutin yang umumnya aja ya. Allah ciptakan dari Nabi Adam zaujaha akan istrinya Hawa, yaitu Siti Hawa. Kita manggilnya gitu ya. Siti Hawa. Maksudnya Sayyidati Hawa. Jadi diciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Makanya perempuan ya, kalau bengkok-bengkok kayak maklumin aja deh. Kita punya bini ya penuh maklum aja deh. Jangan bengkok, lurusinya jangan ya di apa, jangan kasar, patah ntar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ntar kalau udah punya bini baru tahu deh. Kalau belum punya bini nggak tahu. Tapi jangan sebaliknya. Ya. Perempuannya yang sabar, lakinya yang nggak sabar. Kebangetan. Karena ada yang begitu. Ya. Kita jangan sampai liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan Hawa untuk Nabi Adam supaya tenang Nabi Adam kepadanya, kepada Hawa. Sama dengan kita,
ya, kita punya istri tenang nggak? Tenang. Ya, tanya yang baru nikah tuh. Sebelum punya istri, yang mana ya? Iya, masih kerasa kerusuk. Iya, udah punya bini tenang. Tapi jangan juga saya ngomong begini kemudian belum waktunya langsung nyari bini, ya jangan juga gitu. Ya kalau ada waktunya ya boleh dah, ya. Kalau belum waktunya jangan. Jadi untuk tenang, wayak la fuha, ya, supaya ya wayak la faha, ya, supaya jinak ia kepadanya, kepada istrinya, senang juga, supaya senang, tenang. Falamma tagasya'a jama'aha, maka tatkala Adam menjima istrinya, menstubuhi istrinya, hamalat hamlan khafifan, maka hamil dia dengan hamil yang ringan. Huwa nutfatu, yaitulah ada sperma. Famarrat bihi, lalu berlalu dengannya, za'abat pergi, waja'at, dan datang ia likhifatiha, ya, karena ringannya, ya, hamilnya itu ringan, jadi berlalu aja dia jalan. Ya kalau masih ringan kan orang kan hamilnya masih ringan, itu masih enak. Ya. Kayak kagak hamil gitu, padahal udah hamil. Nah, kalau udah gede, makanya dikatakan falamma asqalat, maka tatkala berat. Nah, udah gede berat ini. Ya. Mungkin kalau kita enggak ngerasain, orang perempuan ngerasain tuh hamil tua 8 bulan. Apalagi 9 bulan mau dikit lagi lahir. Masya Allah. Makanya pantas durhaka kalau kita ngelawan orang tua. Ya. Saya pernah nanya sama orang perempuan, sama ibu-ibu, paling sakit diapain sama anak? Jawabnya dibalikin. Jadi kita sama orang tua tuh jangan suka membalikin, dengerin aja. Falamma asqalat, maka tatkala berat bikibaril waladi, dengan sebab besar anaknya, gede anaknya, ya, apalagi sampai ya, kembar dua, ada yang kembar tiga, memang jarang-jarang. Fibatniha, pada perutnya besar, wa'ash faqo, dan keduanya mengkhawatirkan ayyakuna ba'imatan, bahwa adalah itu binatang, takut itu binatang yang ada. Oleh karenanya da'awallaha, keduanya berdoa kepada Allah, rabbahuma, Tuhan keduanya, la'in attaina waladan, jika engkau berikan kami anak solihan yang soleh, sawiyan yang sempurna, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur, laka kepada engkau alaih atas anak itu, ya. Janji beliau kepada Allah begitu, akan jadi orang yang bersyukur kalau udah punya anak. Memang punya anak nih akan terasa enaknya punya anak ketika kita belum punya anak. Ketika kita udah punya anak, itu nikmat punya anak gak kerasa tuh. Maka oleh karena itu rasakan nikmatnya punya anak. Dengan apa? Syukurin. Dengan bagaimana? Arahkan anak kita, didik anak kita kepada ya, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, agama. Ya. Kalau perlu kita wakofin tuh anak-anak kita buat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak punya anak bagaimana? Iya. Tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Maha Sayang kepada setiap hambanya. Apapun yang terjadi, yang diberi, tidak diberi kepada kita dari Allah, itu yang terbaik. Jangan pernah kita suuzon kepada Allah. Baik sangkalah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Allahu a'lam bishawab.